Aroy Fusha, thank you. Wow. Wait. Oh. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Nuzul Fazli. Baiklah, terima kasih dan terima kasih kepada semua yang masih setia di channel Nuzul Fazli ni. Selalu bagi semangat, selalu bagi komen-komen yang positif yang membina untuk channel Nuzul Fazli ni sikit-sikit lah kan. Terima kasih sangat-sangat. Yang baru datang tu, aku minta tolonglah tekan button subscribe dulu dan tekan button all tu sekali. Button loceng tu, okay? Terima kasih. Okay, di depan aku sekarang ni. Ni cuba teka apa kat dalam ni, tapi korang dah tengok gambar thumbnail tu kan, dah tahulah kan. Jadi aku nak bagi tahu ni daripada Aroy Fusion. Ni korang boleh follow IG dia, Aroy Fusion. Packaging dia memang cantik weh, memang up to date. Aku nak buka unboxing ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ada NF Nuzul Fazli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang bijak lah. Big no. Aroy Fusha, thank you. Wow. Wait. Oh. Jadi, aku nak proses dia kejap. Aku nak keluarkan dia, susun-susun elok-elok, okey. Weh, banyak. Weh, banyak weh. Ada sos. Baiklah, aku nak susun kejap. Tunggu, stay tune. Okey, aku dah siap susun semua ni. Ada 12 pieces semuanya. Okey, ada ayam, ada daging, ada udang, ada ketam. Tapi nama-nama dia berbeza, okey. Dan dia ada sos dan dia ada ni. Ni nama dia ni. Nama dia ni beras sangai. Beras sangai ni, geng. Katanya kena masuk dalam sos ni. Sos dia ni pula ni nama. Okey, sos dia ni nama Namcim. Oh, siap belakang ni. Hey. Ni kena masuk ke dalam ni. Okey, aku masukkan dulu. Okey. Kita masukkan Beras sangai. Macam mana rasa dia ni? Beras sangai ni jap. Beras. Rasa beras lah. Okay, katanya kita kena goncang dulu. Okay. Dan kita tuang dia. Ui. Mak ai. Bau pun sedap weh. Jadi aku nak cuba yang mana dulu? Aku cuba yang ni dululah. Ni ayam. Okey, ayam ni nama dia Dancing. Dancing Chicken. Tak tahulah macam mana ni. Aku tak tahulah macam mana sebut dia, Dancing Chicken ataupun Dancing Chicken. Okey. Aku tak tahu macam mana sebut dia, dancing ke chicken. Tu je apa nak sebut. Dia balut. Baguslah. Setengah tu dia tak balut. Weh, banyak weh. Ni macam aku bagi tahu tadi, aku beli dekat ni. Aroy Fusion. Kau boleh follow dia punya IG. Aku nak rasa yang ni, dancing ni. Berjoget ke aku makan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kau nak tengok kan? Wih, bismillahirrahmanirrahim. Dalam tu jadi salad, jadi ayam, jadi carrot, jadi kubis. Tapi sos dia weh, sos dia memang sedap. Pedas dia tu aku boleh tahan. Tak ada pedas sangat, biasa je. Tapi sedap. Serius. Memang tidak dinafikan. Ni harga satu box ni RM35. Murah tau. Jadi kalau warga Kelantan, kalau korang nak beli
Ini memang tepat lah. Aku suggest ke korang. Aku recommend ke korang memang. Memang terbaik. Sos dia pedas tapi. Ni boh. Boh. Okay, ni ketam. Dia panggil Mr. Crab. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sos dia ni aku suka. Dia rasa. Apa ni? Rasa Thai. Ni memang nampak sos dia. Sos dia ni manis dia ada. Masing dia tu memadai. Oh. Memang. Wei. Namcing. Aroi cincin. Ha. So next, aku ni daging. Okay. Daging ni nama dia susah sikit nak sebut. SUA RONG HAI ROLLS. SUA RONG HAI ROLLS. Tak tahulah apa maksud dia. Bunyi daging. Bismillahirrahmanirrahim. Daging dia weh. Daging dia tu rasa daging. Lembut sangat daging dia. Daging dia tu rasa. Weh lembut weh. Jadi next ni aku nak rasa udang dia weh. Ada 3 ekor udang. Ni nama dia Supreme Shrimp. Tapi memang pedas kan. Weh, benda sedap ni aku nak kongsi ni dengan anak bini aku ni. Udang dia weh memang rasa fresh segar. Allahuakbar. Sos namcim dia ni aku suka. Memang terbaik sos dia. Aroma fusion memang terbaik. Untuk orang Kelantan, kalau korang nak cari benda-benda macam ni, kau boleh PM Aroma fusion ni. Kau boleh PM Aroma fusion ni. Memang aku suggest, aku recommend sangat-sangat. Weh, memang orang kata-kata sedap dok. Jujurlah, aku bagi semua ni, 4-4 perisa ketam ayam udang daging ni, semua terbaik. Aku boleh bagi 9/10. Jarang aku nak bagi rating yang. Tapi memang sedap, memang serius. Sos dia memang kau, memang padu, memang sempoi, memang gempak, memang sedap dok. Tapi nak oyak. Jadi aku nak pergi makan dengan anak bini aku pula. Benda sedap ni kena kongsi dengan anak bini baru murah rezeki kan. Baik. Sampai sini je video aku. Kalau suka video aku ni, tekan like, komen juga kat bawah tu, okey. Share tu jangan lupa, subscribe tu yang paling penting. Okey. Lalaili tamplung. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Sedap sos dia. Lagi mana je buat? Faham tak?